Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Membangun akhlak ibarat menanam sebatang pohon. Pada awalnya kecil, lalu tumbuh makin tinggi. Setelah pohon itu besar, akan terlihat apakah pohon itu subur atau tidak. Apakah berbatang dan berakar kuat, berdaun rimbun, serta berbuah lebat atau tidak. Itulah gambaran Ramadan. Ramadan adalah momentum terbaik untuk membangun akhlak. Berpuasa dapat membentuk berakhlakul karimah. Pribadi-pribadi yang akhlak mulianya luar biasa. Karena puasa melatih kita untuk tidak mengatakan perkataan yang dilarang. Dan hari-hari kita dilatih untuk beribadah kepada Allah. Sehingga akhlak kita kepada diri kita sendiri, akhlak kita kepada orang lain, dan akhlak kita kepada Allah akan terpelihara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.